Berikut ini untuk pengujian siap pakai inverter 48 volt 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, di sini untuk tampilan dari inverter 48 volt 2000 watt. Kemudian langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas, kemudian akan saya tambah menggunakan beban blower. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan menggunakan beban pemanas. Di sini kebaca 100-an watt, saya tambah lagi di sini. Beban mencapai 300-an watt, kemudian akan saya tambah di sini. Kita bisa lihat di sini ya, di kalorimeter ini beban mencapai 600-an watt. Kemudian akan saya tambah lagi, beban mencapai 1200-an watt. Kemudian akan saya rubah menggunakan beban blower. Di sini saya nyalakan. Dengan menggunakan beban blower, di sini beban mencapai 1400-an watt. Kemudian akan saya tambah menggunakan beban pemanas. Beban mencapai 2000-an watt. Kita bisa lihat di kalorimeter ini ya, beban mencapai 2000 watt. Kemudian akan saya tambah di sini. Ya, ketika di posisi 2100-an watt, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.